بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab ke-48, bab Al-Mashu Al khufain bab tentang mengusap dua khuf al Imam Al Bukhari berkata qala hadatsana Asbag bin Al Faraj Al Misri an Ibnu Wahb bin qala hadatsani Amr qala hadatsani Abu Nadhar qala Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Sa'ad bin Abi Waqqas dari sahabat Ibnu Umar meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu Kata Sa'ad bin Abi Waqas Rasulullah sallallahu mengusap dua khufnya. Khuf itu adalah sepatu ya yang dinamakan dengan khuf kalau zaman dahulu terbuat dari kulit ya, Dipakai sebagai khuf dan uh, digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik tatkala sedang mukim maupun tatkala sedang safar. Wa ana Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dhalik. Setelah itu Ibnu Umar bertanya kepada bapaknya Umar bin Khattab tentang masalah Nabi mengusap dua khuf. Faqala na'am kata Umar benar Nabi mengusap dua khuf. Idza haddatsaka Shay'an sa'dun 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'alhu fala tas'al anhu ghairahu. Maka Umar menegur Ibnu Umar menegur anaknya kata Umar wahai anakku kalau Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyampaikan suatu riwayat kepada engkau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak usah tanya orang lain lagi. Maka enggak usah tanya orang lain lagi. Waqala Musa bin Uqbah akhbarani Abu Nadhar anna Abu Salam akhbarahu anna Sa'dan haddathahu dan seterusnya. Faqala Umar li Abdullah nahwahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang uh, al masuh al khuffain mengusap dua khuf. Uh, khuf ini maksudnya tadi apa sepatu ya? Sepatu yang dipakai ya. Uh, para ulama khilaf bagaimana? Khilaf khilaf bagaimana jika sepatu tersebut sepatu tersebut tidak menutupi dua mata kaki kemudian khilaf juga bagaimana jika sepatu tersebut khuf tersebut tersebut bolong-bolong atau robek-robek atau robek-robek sehingga kelihatan sebagian kaki. Intinya, sebenarnya pendapat bahwasanya khuf hanya boleh digunakan untuk masa Maksud itu maksudnya orang tatkala berwudu, dia berwudu sebagaimana biasa, tatkala sampai di kaki, sepatunya nggak usah dilepas. Cukup dia basahkan tangannya, tidak usah dia cuci diguyur tiga kali enggak. Cukup dia jalankan tangannya di atas sepatunya. Gini. Cuma begitu saja Sudah ya. lihat belum? <laughs> ya, gini. Coba lihat ulangi lagi ya, begini aja. Tapi dua-duanya kanan dan kiri. Sudah, mau ulang lagi? Hmm. Hmm. Gitu aja. Jadi cuma di bagian atasnya. Jadi tidak perlu sepatunya dibuka dan tidak perlu di uh, cuci. Ya. Nah, kondisi sepatu tersebut ada khilaf. Bagaimana kalau sepatunya tidak sampai menutup mata kaki? Ternyata cuma di bawah mata kaki. Apakah boleh seorang mengusap? Maka kebanyakan orang mengatakan tidak boleh. Karena kenapa kita boleh mengusap di atas mata kaki di atas khuf karena khuf itu pengganti mencuci kaki. Pengganti mencuci kaki sehingga tatkala sepatu agak repot untuk dibuka, maka cukup mengusap di atas sepatu tersebut. Nah, kalau ternyata ada bagian dari kaki yang harus dicuci masih kelihatan, contohnya mata kaki terbuka, berarti sepatu tadi tidak bisa mengganti posisi apa? kaki. Kalau mengganti posisi kaki dia harus menutupi seluruh anggota kaki yang harus dicuci. Dan kita tahu namanya anggota kaki yang harus dicuci tatkala berwudu yaitu sampai kedua mata kaki. Oleh karenanya kebanyakan ulama mengatakan tidak sah mengusap di atas sepatu kalau ternyata di bawah mata kaki sepatunya, tidak menutup mata kaki. Faham? Pendapat kedua mengatakan bahwasanya selama itu dikatakan sepatu dan ternyata memang susah untuk dilepas ya, maka boleh mengusap di atas khuf ya, ini pendapat di doxing sebagai ulama, namun saya katakan lebih hati-hati kita mengikuti pendapat pertama. Bahwasanya kalau tidak menutupi mata kaki maka hendaknya jangan diusap tapi dibuka dan kita wudhu biasa. Masalah yang kedua, bagaimana jika sepatunya bolong-bolong? Bagaimana jika sepatunya bolong-bolong, ada robek-robek sehingga kelihatan kaki ya, karena ada robekan-robekan tersebut? Apakah boleh mengusap di atas kuf sementara sepatunya ada bolong-bolongnya? Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Karena tadi dia tidak bisa menutupi seluruh kaki sementara khuf adalah fungsinya mengganti kaki yang tertutup. Dan yang dirojikan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Utsaimin bahwasanya tidak mengapa karena selama masih dikatakan sebagai sepatu dan ilahnya ilahnya kita kenapa mengusap di atas sepatu tidak disebutkan karena dia menutup kaki tidak ada pernyataan demikian. Zahirnya ilahnya sebabnya kenapa kita mengusap di atas sepatu karena keringanan keringanan dari syariat tatkala sepatu susah untuk dibuka ya sudah enggak usah dibuka cukup mengusap di atas apa sepatu meskipun sepatu tersebut bolong-bolong selama masih bisa dikatakan sebagai sepatu terlebih lagi para sahabat dahulu mereka banyak yang miskin mereka saja baju susah ya apalagi khuf kemungkinan besar khuf mereka mungkin ada robek-robeknya tetapi tidak ada pengecualian dari Nabi, Nabi membolehkan untuk mengusap khuf secara umum. Jadi kalau orang pakai sepatu sepatunya ada robek sedikit-sedikit, tidak apa-apa waktu dia baru tetap mengusapnya. Ini itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Uthaymiyah dan dikuatkan oleh Ibnu Uthaymin rahimahullah ta'ala. Taib. Bagaimana kalau pakai sepatu plastik? Kelihatan Kakinya kelihatan enggak? Kelihatan, tapi tertutup oleh sepatu plastik tersebut atau sepatu kaca. Ya. Ada orang punya sepatu kaca? Enggak ada ya. Taruhlah kalau ada sepatu terbuat dari plastik tapi dia menutupi seluruh kaki tersebut, maka yang benar Allah alam biswa, tidak mengapa. Karena tadi ilahnya adalah kenapa kita dibolehkan mengusap di atas khuf, karena untuk memudahkan. Karena untuk memudahkan dibukanya repot, maka tidak mengapa selama dia menutup kaki, kelihatan karena sepatu plastik tembus pandang tidak jadi masalah kita boleh mengusap di atas sepatu tersebut ya orang, -orang sekarang di Madinah sering pakai hoof terutama musim dingin yang pakai dan itu sangat membantu jadi kaki menjadi hangat dipakai di Madinah waktu saya ke Australia juga begitu mereka pakai hoof waktu saya ke Amsterdam musim dingin juga mereka pakai hoof ya karena memang nyaman kemudian tidak repot ya kalau harus setiap berwudu buka kedinginan ya apalagi keluar menuju masjid angin menerpa itu susah. Oleh karenanya fikih ini sangat penting bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang ada empat musim ya. Kalau kita enggak terlalu perlu ya, tapi siapa tahu seorang berjalan misalnya jadi tentara kemudian harus berjalan di hutan. Jadi ya tidak perlu buka sepatunya. Yang penting dia berwudu cuma mengusap di atasnya ya. Taib. Mengusap dua khuf ya. Ini pembahasan fikih ya. Jadi dia pembahasan fikih yang dimasukkan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena ya ahlu sunnah menetapkan hal ini. Adapun ahlul bidah, syiah dan khawarij menolak hal ini. Menurut mereka tidak ada namanya mengusap di atas apa? Sepatu. Kalau mau wudu harus dibuka sepatunya, tidak boleh mengusap di atas sepatu. Itu pendapat orang Syiah dan Khawarij. Sebenarnya ini masalah fikih, tetapi karena ini menjadi pembeda syiar antara ahlu sunnah dengan Syiah dan Khawarij, maka sebagian ulama memasukkan hal ini dalam masalah akidah. Contohnya, ya dalam akidah Tohawiyah dimasukkan bahasan mengusap khuf dalam masalah akidah, Itu masalah fikih. Yang dimasukkan bukan masalah fikihnya tetapi masalahnya ini pembeda antara ahlus dengan ahlul, ahlul bid'ah. Paham? Oleh karena hadis-hadis yang sahabat, hadis-hadis tentang hadis-hadis tentang khuf mutawatir. Diriwayatkan dari sekitar 80 80 sahabat. Jadi hadisnya sudah tidak diragukan lagi akan kesohihannya yang meriwayatkan sekitar 80 sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis tentang khuf. Beliau berkata, "Kalau bir ra'yi, rai, kana -ra asfala khuf, awla bil -mashi min alaha." Kata kata uh, Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu pakai akal, tentu yang harusnya diusap bagian bawah karena bagian bawah yang kotor sepatu. Ya, bukan bagian atasnya tetapi sungguh aku telah melihat Nabi SAW alaihi wasallam tatkala berwudu mengusap khuf, beliau mengusap di atasnya bukan di di bawahnya. Itu yang meriwayatkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Harusnya orang-orang Syiah ikut Ali bin Abi Thalib, ya. Tapi susah orang-orang Syiah ya. Hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka kata mereka dhaif ya, meskipun di sahih Al-Bukhari. Baik, oleh karena seorang penyiar berkata, "Mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab, wa syafa'atun wal wa mashu al khufaini wa kata seorang penyair di antara hadis-hadis yang mutawatir hadis tentang pertama man kadzaba alayya muta'ammidan bawa maka adahu minan nar barang siapa yang sengaja berusaha senamaku, maka siapkanlah kaplingnya di neraka jahanam. hadis yang kedua yaitu barang siapa membangun masjid karena Allah maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Hadis yang ketiga tentang melihat Allah pada hari kiamat diriwayatkan dari sekitar 30 sahabat. Kemudian hadis yang berikutnya tentang syafaat. Hadis syafaat juga hadis mutawatir bahwasanya ada syafaat pada hari kiamat bahkan seorang bisa memberi syafaat kepada temannya tatkala di hari kiamat kala. Kemudian al haudhu hadis-hadis tentang telaga nabi juga diriwayatkan sekitar 60 sahabat. Dan kemudian wa mashul khufaini, hadis tentang mengusap dua khuf dan masih ada hadis-hadis mutawatir yang lainnya. Tapi ini di antara hadis-hadis mutawatir, bahwasanya hadisnya sahih dan sangat sahih dan alusuna menetapkan hal ini diselisih oleh alul bidah yaitu Syi'adan Khawarij. Syi'adan Khawarij. Baik, adapun cara cara mengusap ya. atau di antara syarat mengusap khuf, yaitu seorang berwudu dengan suci setelah dia bersuci, kemudian dia memakai khuf. Jadi, hukum-hukum yang berkaitan dengan khuf yang pertama memakainya setelah berwudu. Setelah suci, setelah bersuci. Jadi seorang tolong pakai khuf, dia berwudu dulu, setelah berwudu baru dia pakai khuf. Baru dia pakai khuf. Kalau baru dia boleh mengusap kalau dia batal. Setelah dia batal, dia berwudu bagian atasnya, bagian bawah cuma diusap. Tapi kalau dia pakai dalam kondisi tidak bersuci, maka tidak boleh dia mengusap. Jadi syaratnya dia harus apa? Berwudu dulu baru dia pakai. Atau kalau dia junub, dia mandi junub dulu baru dia pakai. Khuf. Kemudian uh, di antaranya, ya, hanya boleh mengusap untuk hadas kecil. Seperti dalam hadis as bin Asal As radhiyallahu anhu, ya beliau berkata bahwasanya tatkala kami safar, Rasulullah SAW melarang kami Allah nanza khifafana. Rasulullah tidak menyuruh kami tidak usah membuka khuf kami, ya. Kecuali karena janabah. Kalau karena janabah maka harus dibuka dan mandi junub. Dan harus dibuka karena mandi junub. Ya karena tatkala janabah kaki harus dicuci. Sementara khuf itu cuma apa? diusap. Maka harus dibuka dan mandi junub. Akan tapi min baulin au gaitin au naumin. Tetapi kita boleh mengusap kalau karena hadas kecil seperti uh, buang air kecil apa BAK ya. Terus BAB dan apa? tidur. Contohnya, maka boleh seorang BAB tidak usah buka khufnya, dia tinggal mengusap. Ya. Kemudian yang ketiga untuk mukim tidak buka khuf dan mengusap dan mengusapnya selama sehari. Sehari berapa jam? 24 apa? Jam. Kemudian untuk musafir maka selama tiga hari. Berapa jam? 72 jam. Jadi boleh seorang tidak buka khufnya selama tiga hari. tidak ada masalah. Kecuali kalau junub. Kalau junub dia harus buka dan dia harus mandi. Kemudian yang keempat, Kapan mulai menghitungnya? Menghitung sehari atau tiga hari? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kapan mulai dihitung? Start mulai uh, dihitungnya. Intinya ada beberapa pendapat yang mengatakan hitungnya mulai tatkala makehuf. Ada yang mengatakan hitungnya mulai tatkala batal setelah pakai khuf. Ada yang mengatakan hitungnya setelah mengusap setelah batal. Secara umum ada beberapa pendapat khilaf ya. Ada yang mengatakan sejak pakai apa? Pakai khuf. Kedua mengatakan sejak batal setelah memakai khuf. yang ketiga sejak mengusah pertama kali yang dirujikan oleh Syekh adalah pendapat ini. Bedanya bagaimana? Contoh. Contoh seorang berwudu pada jam 10 pagi. Dia berwudu pada jam 10 pagi. Kemudian dia pakai khuf. Kemudian jam 11 dia batal. Dia batal. Kemudian tatkala mau salat duhur jam 12 dia baru usap. Nah, kapan mulai awal dihitung untuk mengukur 24 jam atau 72 jam? Paham ya? Bisa bayangkan? Contoh permasalahan, contoh permasalahan Seorang berwudu lalu uf, jam 10 pagi lalu batal wudunya dia buang angin jam 11 pagi lalu berwudu dan mengusap dan mengusap khuf untuk sholat duhur jam 12.00. Maka menurut pendapat pertama dia harus buka khufnya tidak boleh diusap lagi jam 10 untuk orang yang mukim yaitu jam 10 besok hari. paham Menurut pendapat kedua dia boleh mengusap sampai jam 11 besok pagi karena dia batal jam berapa? jam 11 yang jadi mulai start 24 jam dari sejak dia awal batal pendapat yang ketiga dia mulai dihitung waktunya sejak pertama kali dia mengusap dan setelah dia mengusap jam 12 berarti dia boleh mengusap sampai jam 12 besoknya paham? ini khilaf tidak terlalu Pentingnya antum ya, pokoknya kalau kira-kira lepas saja, wudhu lagi pakai lagi nggak ada masalah. Kalau ragu-ragu ya, tapi saya katakan ini uh, fikih penting bagi orang-orang yang tinggal di daerah empat empat musim ya, terutama tatkala mereka mengalami musim dingin, mereka sangat perlu untuk memakai khuf. Ini secara sederhana beberapa hukum yang perlu diketahui oleh uh, kita semua tentang masalah khuf, dan masih ada cabang-cabang masalah tapi kita tidak perlu detail. Ini yang penting ya. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini di sini di hadis tadi telah kita jelaskan bahwasanya Umar menegur Ibnu Umar jangan tanya-tanya lagi kalau saat bin Abi Waqqas sudah menyampaikan hadis, kamu tidak usah tanya orang lain lagi. Dan ini merupakan taufik, ta'dil, ta maksudnya Umar merekomendasi saat bin Abi Waqqas. Ini dalil bahwasanya Umar juga menerima hadis Ahad. Hadis Ahad diterima dan ini pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah hadis ahad maksudnya yang meriwayatkan kurang dari sepuluh orang. Saat bin Abi menyampaikan hadis terima saja. Ya. Apapun dia sampaikan dari Nabi maka terima. Apalagi saat bin Abi termasuk dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW semuanya meriwayatkan tentang Nabi mengusap khufain. حديث uh, بركودنا Hadith نوار ردو سيجا الإمام البخاري بركاته قال أبو عبد الله البخاري قال حدثنا عمر بن خالد الهراني قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافي بن جبير عن أوروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شوبه حديث كدوة دريت عن صحابة المغيرة بن شوبه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته mughirah Satu hari Nabi SAW keluar untuk buang hajat. Maka diikuti oleh Al-Mughirah bin Syobah sambil membawa ember yang berisi air. Fasabba alaihi min hajatihi. wa masa khufain. Maka setelah Nabi buang hajat, kemudian Nabi berwudu, ditumpahkan tuangkan airnya oleh Al mughirah bin Shobah. Kemudian Nabi pun mengusap Dua khufnya tatkala berwudu ini dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala bersafar juga memakai khuf dan dia mengusap di atas dua khufnya. Ini juga dalil bahwasanya berkhidmat terhadap para ulama, ya orang alim, maka Al-Mughra bin Syi'obah berkhidmat kepada Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Hadis nomor 4. Qala berkata Imam Al-Bukhari qala haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salama, an Ja'far bin Amr ibn Umay al-Damari anna abahu akhbarahu. Itu dari Amr bin Umay al-Damari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsuhu 'ala al-khuffain." Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu mengusap di atas dua khufnya mengusap di atas dua khufnya ini juga ee, menguatkan tentang masalah mengusap dua khuf tatkala sedang berwudu sama hadisnya hadis berikutnya qala haddatsana abdan qala akhbarana abdullah qala akhbarana al-auza'i an yahya an abi salama an ja'far bin amr an abihi sama dari Amr bin Umayyah al-Dhamari beliau berkata Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu dia mengusap di atas imamahnya sorbannya dan dia mengusap di atas khufnya Dan ini dalil sebagian ulama berpendapat ini sebabnya saya terangkan bahwasanya sebagian lama berpendapat bahwasanya imamah dikiaskan dengan khuf Kenapa kalau imamah susah dipakai, dipakai dan dilepas merepotkan, maka seorang berwudu boleh tidak perlu membuka imamahnya, cuma mengusap imamahnya di bagian atas. Dan itu dalam riwayat yang lain alal khimar Rasulullah SAW mengusap di atas penutup kepalanya. Disebutkan maksudnya khimar yang dimaksud penutup kepala tersebut adalah uh, imamah. Imamah pakainya susah, putar 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 putar. Ya kalau mau wudu lepas lagi, pasang susah lagi. Kalau khuf saja yang mudah itu saja boleh diusap apalagi apa imamah yang diputar-putar apalagi yang diputar begini ya setengah mati dan dari situ para ulama berpendapat bahwasanya demikian juga wanita yang berjilbab yang jilbabnya memang susah untuk dilepas perlu repot untuk melepasnya lagi dipasang di gini-gini itu agak susah ya kalau harus dilepas kemudian pakai lagi agak susah maka boleh dia mengusap di atas kerudungnya boleh dia berwudu tatkala kepala dia cuma begini saja nggak ada masalah di atas kerudungnya tetapi para ulama mengatakan tidak dikiaskan dengan tokia dengan songkok kolansua tidak gutrah seperti orang Arab suka pakai gutrah yang kain sekarang mereka sekarang tidak pakai sorban kecuali sebagian kecil rata-rata cuma pakai kain yang diletakkan di atas ya kalau itu tidak boleh diusap karena itu mudah tinggal lepas pasang lagi memang tidak tidak susah sama dengan songkok songkok juga jangan antum berwudu tidak boleh usap songkok saya susah dipakai enggak tinggal lepas saja dimingguan juga ya. Kerudung juga ya. Kerudung yang dipakai wanita yang tidak tidak jilbab cuma taruh aja sekepala itu enggak boleh juga diusap di atasnya. Tapi kalau kerudung benar-benar jilbab pakai setengah mati kemudian di ini dia lah itu maka boleh dia apa? di diusap tatkala seorang wanita berwudu terutama tatkala dia di luar rumah khawatir dilihat oleh orang para laki maka dia boleh menutup. Apalagi ternyata ada hajah seperti dia harus berwudu di ruang terbuka yang mungkin dilihat oleh lelaki, maka jangan dia buka auratnya, maka dia mengusap bagian atasnya. Tidak ada masalah, dan Rasulullah SAW pernah mengusap di atas imamahnya, dan juga mengusap di atas khufnya. Dalam sebagian riwayat, "Rohai Nabi" aku melihat Nabi SAW mengusap imamahnya dan mengusap di atas kedua khufnya, dan demikian juga berkaitan dengan khuf, atau disamakan dengan khuf, adalah eh al jawrobain yaitu kaos kaki. Kaos kaki juga sama hukumnya dengan khuf. Oleh karena kalau seorang pakai kaos kaki dan kaosnya tebal dan menutup kedua mata kakinya, ya terutama di musim dingin atau dia sedang bersafar, terutama di pesawat, ya di pesawat. Kalau kita mau wudu, cuci kaki setengah mati. setengah mati. Tapi kalau kita ternyata Wudhunya dengan mengusap khufain atau mengusap kaos kaki mudah. Ya karena kalau bagian atas sangat mudah. Kakinya yang setengah mati ngangkat kaki di wastafel nggak gampang, apalagi yang tingginya nggak seberapa ya, agak susah ya. ya tapi kalau ternyata uh, dia mengusap di atas kos kakinya mudah, tinggal di atas tangan dibasahin, cuma diginiin aja selesai, sekali bisa pak sekali selesai. Ya. Ini kedua kaki diginiin, selesai, itu mempermudah. Makanya kalau kita naik pesawat terutama perjalanan panjang, ya terutama misalnya mau Subuh kita dalam kondisi berwudu pakai kos kaki. Yang penting kos kakinya menutup kedua mata kaki Nah, kalau kita mau berwudu tinggal mengusap kos kaki tidak perlu buka kos kaki kemudian mencuci kedua kaki karena repot di pesawat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya bab Idza ada rijlaihi wa huma tahiratani, Jika dia memasukkan kedua kakinya ke dalam khuf dalam kondisi suci. Al Imam Al Bukhari berkata, "Qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Zakaria an Amir, an Urwah bin Al Mughirah, an abihi qala dari Al Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, "Kuntu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku bersama Nabi dalam safar. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu dalam perang Tabuk. Dalam perang apa? Tabuk. Berarti ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perang Tabuk tahun 9 Hijriah. tahun 9 Hijriah. Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah. Berarti di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Aku bersama Nabi SAW dalam safar. Fa'ahwaitu zi'a Maka aku pun turun menundukkan badanku untuk melepas kedua kakinya. Eh kedua apa? Khufnya. Dari kakinya. Ini dalil tentang berkhidmah kepada para ulama. Ya. Sampai membukakan... Uh, kaki Nabi kos apa namanya sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala waktu Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membuka karena dia tahu ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerti apa yang harus dia lakukan dan itulah khadim yang cerdas, pembantu yang cerdas, supir yang supir yang cerdas, dia tahu apa yang harus dia lakukan sebelum diperintahkan oleh majikan. Paham? pembantu yang cerdas, ya. Kalau tidak cerdas diperintahin terus, repot ya. Tapi kalau cerdas, dia tahu apa yang harus dia lakukan, pekerjaannya apa, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Al-Mughirah bin Syubah tahu bahawa Nabi ingin berwudu, maka harus dibuka sepatunya. Tapi waktu dia ingin membuka sepatu Nabi, Nabi tegur. Kata Nabi, da'ahuma, biarkan, jangan dilepas. Fa'inni adekholtuhuma ini. Sungguhnya aku memasukkan, memakai kedua khuf tersebut dalam kondisi kedua kakiku suci. Fa masa alaihima. Maka Nabi cukup mengusap di atas kedua khufnya, tidak dibuka dan tidak dicuci. Tatkala berwudu, faham? Berarti syaratnya seorang memakai khuf harus dalam kondisi kedua kakinya apa? Suci. Ini pun ada khilaf sebenarnya. Apa yang dimaksud suci di sini? Ada yang mengatakan suci, berarti maksudnya tidak ada najisnya. Ada yang mengatakan maksudnya suci dalam kondisi sudah berwudu. Dan jumur ulama berpendapat maksudnya suci ini sudah dalam kondisi ber berwudu. Ini lebih hati-hati. Saya tanya sama antum, kalau seorang berwudu sudah wajah, tangan, rambut, semua kepala, telinga sudah, bagian kaki. Kemudian dia mencuci mencuci kaki kanannya. Setelah dia mencuci kanannya, dia pakai khuf yang kanan. Kemudian dia cuci kaki kirinya. Kemudian dia pakai khuf kaki yang sebelah kiri. Boleh atau tidak? Atau harus setelah selesai wudu dulu baru pakai kanan dan kiri? Percuma antum juga tidak tahu jawabannya. <laughs> Cuma ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana kalau orang kalau dia sudah berwudu kemudian baru pakai semua sepakat. Boleh. Dan itu yang benar. Tapi bagaimana kalau dia baru mencuci kaki kanannya, wudunya belum selesai. Kaki kanannya dia cuci, kemudian dia pakai khuf kanan. Kemudian dia kaki kirinya dia cuci, dia pakai sepatu kiri. Itu boleh atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama namun yang dirojikan oleh Syekh bin Thaymiyyah dan juga Ibn Uthemin tidak mengapa. Karena sah kakinya sudah suci, sudah diwuduin, tapi sudah diwuduin meskipun wudunya belum sempurna. Toh akhirnya juga sempurna juga ya. Ya udah antum pokoknya kalau pakai wudu dulu, enggak <laughs> usah masuk di khilaf-khilaf ya. Baik, <laughs> kita lanjutkan. Bab man lam yatawadda min lahmisyat wassawiq bab tentang seorang yang tidak berwudu, tidak berwudu artinya wudhunya tidak batal gara-gara makan daging kambing dan gara-gara makan sawik sawik adalah makanan yaitu tepung yang dicampur dengan uh, dengan minyak ya ada dagingnya maka ini dimakan tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu Uh, berbeda dengan daging kambing. Kalau daging kambing, eh, daging onta berbeda dengan onta. Daging onta membatalkan wudu sebagaimana dalam hadis yang sahih, mungkin akan datang suatu saat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk berwudu selesai makan daging apa? Onta. Selesai makan daging onta. Adapun selain daging onta, maka tidak perlu berwudu. Dahulu Nabi pernah memerintahkan dengan wudu Mimma mas setinar. Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk berwudu kalau makan makanan yang terkena api. Jadi, kalau ada kambing dipanggang, ya sapi dipanggang. Misalnya, makanan yang terkena api, kalau kita makan, maka harus berwudu. Tetapi aturan tersebut, mansuh, mansuh tidak berlaku lagi, sehingga kemudian yang berlaku ya hanya daging onta. Kalau dimakan, maka membatalkan wudu. Apakah? dipanggang atau direbus jika itu daging onta maka membatalkan wudu. Adapun daging kambing maka tidak membatalkan wudu demikian juga daging-daging yang lainnya dan tidak bisa dikiaskan dengan daging onta. Kemudian kata Imam Al Bukhari wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman lahman falam Abu Bakar dan Umar dan Utsman mereka makan daging kambing dan mereka tidak berwudu. Ini al-imam al Bukhari merojikan pendapat ini dengan berdalil dengan pendapat Khulafa ur Rasidun, pendapat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang alim, yang ngerti tentang syariat. Mereka adalah orang-orang direkomendasi secara khusus oleh Nabi saw. Mereka orang-orang dekat dengan Nabi saw. Abu Bakar dan Umar sahabat dekat Nabi. Utsman adalah menantu Nabi saw. Ya. Dan mereka ternyata kalau habis makin makan daging kambing mereka tidak berwudu. Ini merupakan perojihan, penguatan pendapat dengan sahabat dari khulafah Rasidin yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kemudian Al Imam Al Bukhari berkata, "Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifashatin thumma shalla wa lam yatawadda." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan itu apa ini? Daging apa? Pundak atau belikat? Belikat yang mana? Ini kan? Ini katif ini. Pundak ya? Ini apa namanya? Bahasa Indonesia nya? Pundak ya? Bagian daging pundak kambing dimakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi salat dan Nabi tidak berwudu. Ini dari bahwasanya makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Sebagian orang, orang awam menyangka kalau habis makan wudu batal. Sehingga kalau mereka habis makan, mereka wudhu lagi. Jawabannya tidak batal. Kecuali kalau anda makan, anda buang angin, ya berarti batal. Tetapi makannya tidak membatalkan wudhu. Kecuali daging onta. Daging onta. Demikian juga usus onta. Ya, demikian juga gajinya onta. Ya. Kalau kencing onta, tidak membatalkan wudhu. Cuma bikin pesing. <laughs> Sama susu onta juga tidak membatalkan wudhu. Yang disebut oleh Nabi adalah daging dan yang semisalnya, oleh karena daging ya kemudian usus misalnya ya lemaknya misalnya ini semua membatalkan wudhu. Adapun air kencingnya ataupun susunya tidak membatalkan wudhu jika anda meminumnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya Qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an Ibni Shihab qala akhbarani Ja'far bin Umar bin Umayyah bin Amr bin Umayyah anna abahu yaitu Amr bin Umayyah Ad-Dhamari anna akhba anna abahu radhiyallahu anhu akhbarahu berkata kepadanya mengabarkannya annahu ra'a ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin bahwasanya bapaknya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing bagian pundaknya fadui ila salat kemudian ikomat salat fa kosikina maka nabi pun melepaskan pisonya yang tadi dia gunakan untuk memotong daging daging kambing fa walam yatawadha maka nabi pun salat dan nabi tidak berwudu jadi nabi makan kambing pakai pisau dipotong kambing dimakan potong kambing kemudian dia potong bagian apa beliau potong bagian apa namanya bagian pundak Ternyata ikumat sholat, Nabi kemudian apa? Sholat. Lalu taruh pisau kemudian Nabi sholat. ini boleh. Ustaz bagaimana dengan hadis yang sahih yang Nabi saw bersabda, la sholat alihat roti toam. Tidak ada sholat bagi orang yang makanan sudah hadir di hadapannya. Kalau kita sudah komat sementara masakan sudah masak, kata Nabi makan dulu, jangan dulu sholat. Ustaz bagaimana kalau ketinggalan sholat berjamaah? Tidak ada masalah. Ini uzur. Karena yang paling utama dalam sholat ada khusyuk. Kalau ternyata kamu pergi sholat sementara, waduh nanti dingin makanan. Aduh, pikiran tak kalah sholat. Ya. Maka jangan mending ente makan dulu baru kemudian apa? Sholat. Nah bagaimana lagi tak kalah sedang makan tiba-tiba komat. Ternyata Nabi meninggalkan. Nabi meninggalkan makanan tersebut. ini sedang makan. Nah, bagaimana kita menjamak mengkompromikan dua hadis ini? Maka para ulama mengatakan yang dimaksud tadi la salat lihat ta'am, tidak ada salat bagi makanan yang orang yang makanan sudah hadir di hadapannya, itu kalau benar-benar dia sedang berhasrat terhadap makanan tersebut. Tapi kalau makanan 20 24 jam hadir terus, <laughs> maka nggak eh, apa-apa, maksudnya dia lagi lapar-lapar lagi nunggu istrinya masak. Tapi kita nggak boleh suruh istri kita masak pas azan ya sayang pas azan masa ya. <laughs> uzur, ada uzur ya. Enggak. Tapi kalau kebetulan kita nunggu masakan, istri masak kebetulan pas komat sudah terhidangkan dan kita benar-benar lapar, maka jangan ke masjid kita makan. Maka kita makan. Bahkan semuanya mengatakan hukumnya wajib. Makan dulu baru ke masjid. Tapi kalau ternyata hasrat kita tidak terlalu, kita tidak apa-apa, tidak terlalu lapar, pulang pergi ke sholat juga masih khusyuk, maka kita solat aja sebagaimana Nabi saw pernah sedang makan dia tinggalkan makanannya untuk melaksanakan apa? Solat. Ya. Ada yang mengatakan komprominya bukan begitu. Komprominya karena Nabi Imam Tidak boleh dia harus solat. Kalau makmum tidak apa. -apa. <gif> Ada yang mengkompromikan caranya demikian. Allah lambi tentunya imam berbeda dengan makmum. Lapar enggak lapar waktunya sholat dia harus jadi imam. Kalau enggak orang banyak yang nunggu. Ya. Ini dua bentuk kompromi yang disebutkan oleh para ulama tentang dua hadis ini. Kalau di Saudi, ya, saya sering makan, jadi daging kambing itu utuh satu begitu. Ya. Bukan tinggal cuma tinggal dapat tulangnya dan sedikit dagingnya, enggak. Tapi satu utuh gede. Ya, saya pernah diundang sama kawan saya di daerah namanya Yutama. Sekitar 80 kilo dari kota Madinah antara Madinah dengan Mekah. Saya diundang, kemudian dilidangkan kambing gede satu ekor. Masya Allah. Teman saya 24 bersaudara. Kemudian <guluh> kita makan. Masya Allah. Dan sering saya diundang seperti itu. Jadi kambingnya utuh, tinggal dipotong. Jadi memang disediain pisau atau disediain semacam yang tajam untuk apa? Motong-motong kambing tersebut. Saya ingat Nabi SAW Motong pakai apa? Pisau ya Kalau kita ya sudah dipotong-potong <tongan> Tinggal gitu ya <tongan> Jadi demikian Kalau di Indonesia ini kita sering lihat kambing Tapi jarang makan kambing <tongan> Kalau di Saudi kita jarang lihat kambing Tapi sering makan apa? Kambing Kemudian Bab berikutnya Bab Man matmada sawiq walam yatawadda as -sawik tadi saya sebutkan daqiq ke syair ya al-maqli yaitu yaitu semacam gandum yang dicampur dengan minyak ya. itu namanya sawiq seperti disebutkan tentang lata yang disembah oleh orang-orang Bani Saqif di Taif berhala lata kana rajulan yalitu sawiq lil lata adalah seorang laki yang soleh dahulu yang kerjaannya membuat adonan makanan dia bagi-bagikan kepada jemaah haji yaitu bisa jadi Uh, gandum tepung dicampur dengan minyak kemudian digoreng bisa jadi seperti roti seperti itu roti goreng ya atau dicampur kemudian dimakan itu namanya sawiq ya bisa jadi digoreng ya uh, dan barang siapa mau makan sawiq maka dia berkumur-kumur dan tidak perlu berwudu ini maksud dari bab ini Imam mal Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar Maula Bani Harithah Anna Suwaid bin Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma Khaibar. Bahwasanya Rasulullah sallam pernah keluar bersamanya itu Suwaid bin Nu'man tatkala perang Khaibar. Hatta idza kanu bis Sahba. Tatkala mereka tiba suatu tempat yaitu tempat Wahi Adana Khaibar dekat dengan lokasi Khaibar fa al asar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma Daa bil azwat falam yu'ta illa bisawiq kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan e, bekal kemudian didatangkan kepada nabi sawiq fa amara bihi fa surriya fa akala maka nabi merintahkan sawiq tersebut ya untuk dicampur dengan air supaya mudah untuk dimakan fa akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan wa akalna dan kami juga makan Semakal ma ilal maghrib fa mad madha wa mat mad matna Kemudian Nabi mau salat maghrib, Nabi berkumur-kumur, kami juga berkumur-kumur. Semua <tuh> sholat <lalu> walam <mie> ya <tawadda> maka Nabi salat dan tidak berwudu lagi. Ini dalil bahwasanya makan sawik, makan makanan tidak membatalkan wudhu Tetapi disunahkan kita berkumur-kumur. Disunahkan kita berkumur-kumur. Taib, silakan azan dulu, baru kita lanjutkan. Taib, kita lanjutkan bab terakhir. Ya. Sebelum bertanya jawab, bab nomor 52, bab hal yumat mit minal laban. Apakah seorang juga disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu? Hadis nomor 211, Al Imam Al Bukhari berkata qala hadatsana Yahya bin Bukair wa Qutaibah qala mereka berdua berkata qala hadatsana Al Laith an Uqail an Ibni Shihab itu Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famad mad Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu kemudian dia berkumur-kumur wa qala inna lahu dasaman Sungguhnya susu itu ada semacam minyak yang tersisa di mulut, ya. Maka Nabi SAW kemudian berkumur-kumur. Ini syar umum dalil bahwasanya kalau seorang makan makanan yang perlu, mulut itu lebih segar. Maka hendaknya dia berkumur-kumur, dia berkumur-kumur sehingga mulut lebih segar karena bersih-bersih, ya, bersih setelah dikumur-kumurkan. Tapi insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada waktu berikutnya pekan depan libur ya pekan depan libur karena saya safar pekan depannya lagi mungkin libur lagi ya karena saya masih belum pulang dari safar ya pekan depannya insya Allah ada ya jadi mungkin libur dua, dua minggu Taib pertanyaan Ustadz mengapa Ustadz Ustadz Sunnah jarang yang memakai imamah ya. karena imamah ya atau sorban eh, tidak ada sunnah secara khusus sorban. Nabi memakai sorban karena orang-orang Arab dahulu memakai sorban. Orang-orang Arab dahulu memakai sorban, Nabi memakai pakaian yang mereka biasa pakai. Ya. Jadi tidak ada dalil bahwasanya Adapun hadis barang, siapa yang sholat pakai sorban, pahalanya sekian-sekian, hadisnya do'if. Hadisnya daif. Ya. Dan sorban itu pun tradisi yang mulai ditinggalkan. Di Arab Saudi sekarang orang sudah tidak pakai sorban. Kebanyakannya tidak pakai sorban yang masih pakai sorban biasanya orang Sudan datang kemudian pakai sorban ya. Eh Adapun orang Saudi rata-rata sudah enggak pakai sorban. Tradisi berubah. Sama seperti tradisi di zaman Nabi saw pakai rida dan izar. Selendang dua belah kain. Kain di atas untuk selendang, kain di bawah untuk apa? Untuk sarung. Seperti kain umrah dahulu itu pakaian resmi dipakai oleh para sahabat ketika mereka kemana-mana. Ya, kalau sekarang tentu tidak, itu hanya dipakai tatkala sedang apa? Umroh ya. Jangan kita bilang sunnah pakai rida dan izar. Kemudian pakai rida dan izar pergi ke kantor pakai tidak cocok ya. Zaman berubah, tradisi berubah dan seorang berusaha berpakaian dengan pakaian yang dipakai oleh tradisi masyarakatnya ya. Selama tidak menyelisihi syariat ya. Kita di Indonesia orang pakai apa? Songkok. Orang pakai songkok. Oleh karenanya ustadz Sunnah jarang yang pakai Sorban, Terkait dengan khuf apakah ada persyaratan khuf yang dimaksud misalnya harus kedap air? Anda pernah dengar hal tersebut sehingga kaos kaki tidak bisa disebut khuf. Ini tidak ada syarat seperti ini, tidak ada dalilnya. Khuf itu illahnya sebabnya adalah agar mudah sehingga tidak repot seorang melepas khufnya, pakai lagi dan dia menutup dia menutup apa namanya? Menutup e, kaki maka sudah cukup dia dengan diusap meskipun khufnya terbuat dari kain dan banyak sepatu terbuat juga dari kain tidak mesti dari kulit ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan demikian juga al-jawrab demikian juga kaus kaki maka boleh seorang mengusap di atasnya. Ustaz, ketika kita memakai jilbab, kemudian kita ingin mengusap di atas jilbab, bagaimana cara mengusap telinga? Ya tidak usah mengusap telinga. Mengusap telinga hukumnya apa? Sunnah. Tidak juga tidak mengapa, maka kita cukup mengusap di atas jilbab kalau kita di rumah kita lepas gak ada masalah tapi maksud saya terutama kalau seorang wanita sedang dalam perjalanan kalau dia harus lepas jilbab pakai lagi repot ya, baik dalam kamar mandi apalagi di luar kamar mandi wudhunya dilihat oleh banyak orang Ustadz kalau wudhu mengusap khuf pas sholat dibuka atau tidak ataukah boleh sholat pakai khuf iya jawabannya boleh dahulu sholat pakai khuf adalah sunnah nabi s.a.w kata nabi shollu fi khifafikum. Salatlah kalian atau ala khifafikum. Salatlah kalian pakai khuf kalian. Pakai sepatu kalian dan itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang untuk menerapkan hal ini agak susah karena masjid biasanya ada karpetnya. Ya, dahulu di masjid-masjid di zaman Nabi sallallahu e, berupa tanah sehingga orang pakai khuf enggak ada masalah. Salat pakai sepatu. Salat pakai sendal enggak ada masalah ya. Tapi kalau zaman sekarang orang pakai khuf kemudian masuk di karpet bisa mengotori karpet dan kita tidak boleh mengganggu orang lain. Akhirnya kita menginjak karpet karpetnya kotor, mengganggu DKM, mengganggu takmir dan mengganggu orang yang sholat setelah kita. Bisa jadi mencium bau-bau yang tidak tidak enak. Tapi seandainya eh, tempat bersih dan sepatu bersih, enggak apa-apa. Oleh karenanya kita lihat kalau di Arab Saudi banyak tentara-tentara sepatunya bersih. Mereka sholat pakai sepatu di masjid Nabawi. Mereka masuk masjid pakai sepatu enggak ada masalah ya. Karena itu dulu sunnah ya. Dulu sunnah Nabi SAW, sekarang juga sunnah kalau memang masih mungkin untuk diterapkan. Namun karena kondisi masjid yang sudah berubah, ya, maka terkadang susah untuk kita menerapkannya. Ya, kalau kita kemudian sekarang saya dari jalan, kemudian saya habis lewat di Tanah Abang, lewat becek-becek, kemudian sampai masjid Asra, kemudian saya masuk injak-injak karpet, agak repot juga ya. ya. Jangan-jangan enggak -jangan boleh ngisi pengajian lagi nanti. <laughs> Apalagi orang tidak paham ini ustaz stres apa gimana ini. <laughs> Padahal itu sunnah, tapi orang banyak tidak ngerti. Dan tadi saya katakan kondisi sekarang mungkin tidak semua masjid bisa diterapkan hal tersebut. Tapi seandainya, seandainya masjid sepatu benar-benar bersih, tidak jalan-jalan di luar, dia boleh sholat pakai sepatu selama tidak mengotori karpet dan tidak mengotori masjid. Ustadz kalau ada daging yang nyelip di gigi, apakah dibuang ketika sholat? <laughs> ya. Kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau bisa jangan diapa, jangan dimakannya. Misalnya kalau ada sedikit tertelan, gak ada masalah. Tapi kalau nyempil besar kemudian jangan. Kita keluarin buang aja, kita buang masukin di kantong. Ya, Enggak apa-apa. Nanti setelah sholat kita buang. Enggak apa. -apa. Ustadz, bagaimana tips agar terhindar dari riya? Saya tidak tahu tips yang terbaik kecuali seperti menyembunyikan amal soleh. Seorang kalau mau menyembunyikan amal solehnya maka dia telah menutup banyak pintu-pintu yang membuka riaknya. Zaman sekarang ini zaman orang untuk share amal soleh. Betapa sering orang men-share amal solehnya. Ya. Banyak sarana untuk apa? Untuk ria. Dia umroh dia share. Dia haji, dia share amal solehnya. Dia berbakti kepada orang tua, dia share. Ya, dia dakwah ke sana sini, dia share terkadang. Ya, kalau YouTube nggak ada masalah. Terkadang dia pergi ke hutan ini, ke hutan lindung, dia share. Kemana-mana dia share itu kita khawatir aja ya, khawatir aja. Ingat kita nggak boleh nuduh orang Ria Mau orang itu kayak apapun kita nggak boleh nuduh. Tapi untuk kita jangan kita seperti itu hati-hati. Karena membuka pintu, membuka pintu-pintu share amal soleh itu sangat membuka pintu Ria Kita tidak tahu tiba-tiba kita sedang Ria tanpa kita sadari. Ustadz bagaimana menanggapi istri yang suka negatif kepada suami? Buat dia jadi positif ya jadi positif. Gimana caranya ya kita nasihati dia, kita lebih baik kepada istri, jangan bikin hal-hal yang mencurigakan sehingga suami istri tidak apa, tidak negatif. Dan asalnya seorang suami istri tidak boleh negatif thinking, tidak boleh seudon. Hukumnya haram seudon, tidak boleh. Kalau sama orang lain hukumnya haram seudon, apalagi kepada suami istri. Apalagi ke suami istri. Segala hal yang bisa menimbulkan seudon maka hendaknya dia hindari. Ya, di rumah tangga tidak boleh dibangun di atas seudon berbaik sangka antara suami dan dan istri. Ya. Kalau rumah tangga dibangun di atas uzon, ini rumah tangga yang penuh penderitaan. Ya. Apalagi istrinya negatif terus pemikirannya. Tiba-tiba jadi detektif. Ya. Kalau suaminya pulang terlambat sedikit, kamu dari mana mas? Kok telat? Ayo ke mana mas? Tadi kamu jalan sama siapa? Sudah negatif ya pikirannya. Kalau masnya pulang cepat, kamu kenapa pulang cepat? Ada apa? <laughs> Kalau suaminya kasih Uang belanja lebih daripada biasanya, ke mas. Ini kenapa lebih banyak, mas? Kamu pasti ada maunya, pasti ada sesuatu. Jadi semua perbuatan apa? Suaminya salah. Ini tidak boleh seperti ini. Bagaimana hidup rumah tangga seperti ini? Penuh dengan apa? Ya. Kalau ada sesuatu yang benar-benar mencurigakan, -benar datang bicara baik-baik, mas. Saya lihat seperti kamu tadi begini, ada apa, mas? Oke, okay, kau saya enggak tenang, tolong ceritakan, mas. Hilangkan keraguanku. apa-apa, sesekali. Tapi kalau tiap hari kehidupan seperti itu curiga, curiga, curiga terus. Telepon suami, suami enggak jawab-jawab ada apa nih suami ini. Ini pasti ada sama cewek, pasti pikiran macam-macam. Dia capek, suaminya lebih capek lagi. Dia menderita, suaminya juga menderita, sama-sama menderita. Rumah tangga jangan dibangun di atas. Seuton, seorang berbuat baik kepada istrinya, tunjukkan dia melakukan hal kebajikan sehingga istrinya tidak seuton kepadanya. Ustadz, bagaimana hukumnya tunggakan bayaran di sekolah? Apakah termasuk hutang yang wajib dilunasi? Iya. <laughs> Jadi kan kita kalau sekolah kita kan beli jasa, jasa mendidik anak-anak kita. Nah kalau kita tunggakan berarti kita punya hutang. Jadi ada pembelian yang sudah kita ambil barangnya atau mengambil hasilnya belum dibayar. Jadi waktu kita masukkan anak kita sekolah kita beli jasa sebulan kita bayar sekian dengan jasa anak kita dididik oleh para guru-guru atau para ustadz. Tatkala kita tidak bayar berarti kita berhutang. Ustaz Ana mau tanya, jika kesiangan salat subuh, apakah harus salat sunah qabliyah subuh terlebih dahulu? Salat sunah qabliyah subuh tidak wajib Apakah ketiduran atau tidak ketiduran, apakah waktunya tidak waktunya, hukumnya tidak wajib, tetapi seorang berusaha untuk mengerjakannya. Kata Nabi, atau al-fajri min ad fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Ya. Dan kalau seorang terlambat bangun, misalnya dia bangun jam 7, tidak mengapa dia salat qabliyah dulu, baru kemudian dia salat apa? Subuh. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi tidak mengapa dia qabliyah dulu meskipun telat. Ustadz apakah ada perbedaan antara sujud laki-laki dengan wanita saat menghamparkan kedua telapak tangan? Ini ada pendapat sebagian ulama bahwasanya kalau wanita laki-laki sujud kalau dia salat sendiri begini. Jadi sebagaimana sunah Nabi dijarakkan, dibuka ya. Tidak tidak nempel gini. Adapun wanita dikatakan sujudnya begini. Supaya apa? Supaya auratnya lebih tertutup ya, bentuk tubuhnya tidak kelihatan. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi yang benar asal hukum antara laki dan wanita tidak ada bedanya. An-nisa ikur rijal. Apa yang berlaku bagi lelaki sama berlaku bagi wanita sampai ada dalil yang membedakannya. Terlebih lagi kalau ternyata wanita tersebut salat di areal musola wanita Apalagi kalau dia sholat sendiri, tidak ada yang melihat. Kita katakan boleh wanita sholat begini, terutama kalau dilihat para lelaki banyak, dilihat oleh orang banyak, maka mungkin dia sholatnya begini. Jangan dibuka. Tapi kalau dia sholat di musola wanita, atau dia sholat di rumah, maka dia sholat seperti lelaki. Tidak mengapa di, dibuka. Tidak ada bedanya laki-laki dan wanita, sampai ada dalil yang membedakannya, dan tidak ada dalil yang membedakannya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala Assalamualaikum warahmatullahi